Oke, ini untuk unit AFC prem kotak impor ya. Ini fungsinya semi auto dan manual. Ini dua fungsi ya. Nah, ini modenya plus peredam ya. Ini pakai prem kotak impor. Di atasnya ini untuk rel teleskop ya. Di bawahnya untuk bipod juga. Di samping kanannya, kanan kiri ini buat laser buat lampu ya. Ini sebelah kirinya juga ada. Oke, untuk tabung ini pakai tabung Taiwan 500cc ya, kapasitas anginnya 3000 PSI. Bisa juga diganti up pakai tabung komposit ya, yang kapasitasnya lebih, anginnya lebih besar juga. Dipakai komposit Korea lebih bagus, bisa 3500 PSI. Ini juga udah cukup pakai Taiwan. Untuk popor ini bisa disetting ya, bisa dikecilin, bisa dilebarin ya. Nah, kalau udah pas lalu kencengin pakai kunci L. Nah, ini pakai magasin semi auto ya. Ini anti pecah 15 round. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, udah gitu. Trek, kalau udah bunyi trek itu udah masuk ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Yang putihnya di belakang. Nah, ini semi auto dulu, coba tes semi auto. Udah enggak tadi. Coba kokang lagi. Nah, ini semi auto aja dulu. Nah, kalau manual ke belakang. Nah, ini manual. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini semi auto. Kalau peredam bisa dilepas ya. Ini peredam sistem drag, tinggal dilepas aja. Nah, jadi bisa dilepas ya untuk peredamnya. Nah, coba tes semi autonya. Nah, kalau dilepas peredam, jadi cocok untuk olahraga ya, berolahraga mantap ini. Untuk hobi, untuk unit AFC semi auto dan manual plus peredam. Ada juga yang tanpa peredam juga ada ya. Nah, ini model yang pakai peredam. Oke, gitu aja. Terima kasih.